hasil dari 24 dikurangi 18 dikali 3 min 6 atau dikurangi 6 adalah, langsung saja kita kerjakan ya. Cara pengerjaannya adalah dengan langsung ya, cara pengerjaannya kita pisahkan dulu yang perkalian. Jadi langsung 24 dikurangi 18 kali 3. Nah, ini kita beri tanda kurung ya. Min 6 sama dengan 24 dikurangi 54 dikurangi 6. Hasilnya adalah min 36. Jadi isinya adalah min 36 ya.